Welcome to SSD Turtle Channel. Siapa sih yang tidak kenal cerita mengenai kura-kura yang lambat dan si kelinci yang cepat, di mana sang kelinci menyombongkan dirinya sebagai pelari tercepat dan menantang kura-kura berlomba lari karena si kura-kura menegur kesombongan si kelinci. Bukan hanya di dongeng, tapi pertandingan ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Mau tahu videonya seperti apa? Sebelum kita simak videonya, saya mau ngingetin lagi nih ke kalian. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Tapi jangan lupa sobat Turtle untuk klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya. Mari kita support channel ini agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada banyak orang. Setuju? Jika setuju, yuk kita simak videonya. Yap, di dunia nyata pun kura-kura tetap menang ya sobat Turtle. Di balik cerita ini terselip pesan moral sobat Turtle. Seperti apa pesan moralnya? Pesan moralnya ialah kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Dan kita tidak boleh sombong terhadap orang lain. Belum tentu kan kita lebih baik dari mereka. Oke sobat Turtle, waktunya saya pamit. Sekian untuk video kura-kura versus kelincinya. See you di next video. Thank you.